Hei, Salma, ya ampun, kamu sangat menggoda sekali. Wow, Salma. You're amazing. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama KBF Channel di sini, dan kali ini udah ada Salma yang bakal ngebawain Just the Way You Are. Dan ketika ini pertama kali keluar lagunya itu, jelas banget lagunya yang romantis, pasti membawakan banyak cerita bagi banyak orang. Salah satunya buatku juga. Oke, ya, langsung aja tanpa basa-basi lagi, mari kita react. Salma dengan Just the Way You Are. Her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls up perfectly without her trying. Gila, ini gila. And I tell her every day. Ini versi apa ini? Wah, enak banget rasanya. Lanjut. Yeah, I know when I compliment her, she won't believe me. So sad I think that she don't see what I see. But every time she asks me to, I look okay. I say. Oh yeah, man, yeah. Dance-nya Salma enak banget. Ulang. Asik. Oh. Salma enak banget. Salma ulang. You're amazing. Asik. Kamu sangat menggoda sekali. Itu dancernya pasti tergoda ini. Itu dancernya pasti udah kelepel kepek tuh kalau enggak profesional. Wah, gila. Oh my god. Ini rosa sampai terpukau. Wah. Gak kuat Salma, aku gak kuat. Aduh, ini apa ini? Wah, gila sumpah. Wah, ini harus, abis ini aku harus denger lagi nih, enak banget sumpah. Yes. Aku gak kepikiran sumpah. Yes, you hit the right note, Salma. Wow, it's so beautiful that I never heard the song, this cover of the song like this. It was so beautiful, so great. Oh my god, lanjut. Oh
my goodness, oh my goodness, oh my goodness. 5 standing ovation, gila. Wow, it's so, oh my god, it's so amazing, so amazing, so amazing that I never knew a cover like this before. Oh my god, how she arranged this song, it's so beautiful, so soulful, and I really love this cover. Oh my god, oh my god, oh my mind is blowing. Oh okay, next. Continue. Parah. Aduh. Gila. Keren. Apa ini? I feel hype, sama man. Hype. Sama. I'm so it's hype. Amazing. Just the way you are. Woo. Gila. One more time. One more time. Mau ngomong apa sih? Bingung. Yang pasti aku mau bicara bahwa kamu menuntut dan memberikan penampilan yang susah untuk kita lupakan, bahwa kamu meletakkan benchmark yang sangat tinggi di Indonesian Idol untuk selanjutnya. Yes. Dan itu keren banget kamu melakukan dan menyanyikan lagu yang tadi itu. Keren banget. Yes. Wow, oh my god, this dari, so cool. Dari awal aku bilang ya, aku masih ingat konsistensi dari kamu itu enggak kebeli ya dari awal, dari room audition sampai sekarang. Aku yakin kalau dicek kamu orang yang paling konsisten nyanyi bagus. Ya, benar banget, sumpah benar banget. Malam hari ini kamu tutup dengan bagus banget. Yes. Kemarin kita lihat penampilan seluruh pemenang 1-2 di Indonesian Idol dari season 1. Dan kita semua bisa lihat setiap penyanyi memiliki karakter masing-masing. Tapi kali ini aku melihat sesuatu bakat yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Yang aku yakin banget bakalan bertahan lama di industri musik Indonesia. Yes. Sama, you are Mungkin aku nambahin dikit ya. Mungkin dalam beberapa yang kita lihat kemarin, minggu kemarin itu memang juara 1, juara 2, dan beberapa juara itu emang apa ya? Mempunyai karakter masing-masing, tapi Salma ini mempunyai kemampuan yang beda. Dia mampu mengaransemen lagu menjadi lebih nikmat, lebih indah, dan gimana ya rasanya tuh, wow Salma. Lanjut. Amazing just the way you are. Thank you banget, yes, you are. Sudah menghibur kita. Performance yang sungguh luar biasa, bagus banget. Gua nggak sabar nunggu karya-karya lo. Pokoknya. Doa yang terbaik untuk Salma. Amin. Yes. Salma, oh my god. Aku mau terima kasih sudah menampilkan konser setiap minggunya ya buat kita ya. Amin, terima kasih. Benar ya? Setiap minggu dia konser dan ditutup dengan sesuatu yang aku rasa tadi segala kekuatan kamu terlihat dari penampilan kamu tadi. Yes. Jadi kita nungguin karya dari kamu, kongres. Kita lihat hasilnya nanti ya, Salma ya. Kita tinggal nunggu Indonesia milih siapa yang akan menjadi pemenang Indonesian Idol. There you go. Thank you judges. Dan Salma, also for you my friend. Tarik nafas. Buang nafas. Itulah terakhir kalinya kita mendengar komentar dari judges. Minggu depan udah gak ada ya. And guys, sebentar pasti lagi kesepian kita nih. Akan mengetahui siapakah di antara Nabila atau Salma yang akan menjadi. Oke. Ini cover yang gila banget dan aku menyadari bahwa Salma dari room audition, terutama dari showcase 1, showcase 2, showcase 3, kemudian di spekta 1, spekta 2 sampai spekta berapa ini gak tahu, itu benar-benar selalu memberikan yang terbaik dan selalu konsisten. Dan aku ngelihatnya tuh selalu mendapatkan standing ovation. Entah 1, 2, 3, 4 sampai semua standing ovation. 5 standing ovation. That's so great. Benchmark yang tinggi banget buat Indonesian Idol season depan. Karena pemenang season ini Salma, ini mempunyai kemampuan untuk meracik bumbu-bumbu dalam sebuah lagu itu menjadi nikmat. Wah, lezatos. Wah, keren banget pokoknya Salma. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa pada video reaction berikutnya. Bye-bye.